Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti surat Hosea katakan, janjimu seperti fajar di pagi hari, dan dia akan terbit seperti fajar, dan fajar itu menyinari kita semuanya, bahkan dia akan seperti hujan, hujan yang turun di akhir musim. Apa kabar Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa damai sejahtera Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita, dan dengan sukacita pagi hari ini berjumpa dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah wisdom surga turun atas kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Situasi yang membuat terkadang kita itu menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Situasi bahkan pandemi ini yang membuat kita tidak bisa melakukan pertemuan secara onsite. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan pertemuan dengan sarana handphone, dengan sarana IT yang ada. Kita bisa bertemu sekalipun virtual. Kita tetap bisa beribadah sekalipun secara online. Karena apa saudaraku? Karena pertemuan ibadah itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuatu yang Tuhan ingin tetap manusia lakukan. Dan sesuatu yang sifatnya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih menghadapi situasi yang tidak baik. Terlebih pada masa-masa akhir zaman seperti ini. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang jadi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertemuan ibadah sekalipun secara online itu yang dikehendaki Tuhan. Pertemuan ibadah sekalipun secara virtual itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Dalam ibadah itu kita saling menguatkan, dalam ibadah itu kita saling mendoakan, dalam ibadah itu kita saling menasihati, bahkan saling meneguhkan. Ketika Tuhan dipermuliakan, percayalah Tuhan akan menarik banyak kemuliaannya atas kita. Mungkin kita sudah menjauh, mari kita panggil kembali. Kita cari kehendak Tuhan. Dan pertemuan ibadah boleh kita lakukan sekalipun dengan online. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat arahanmu, terima kasih buat tekoranmu, dan terima kasih buat firmanmu supaya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari pertemuan-pertemuan orang-orang yang takut akan Tuhan, sekalipun melalui sarana online. Materaikan firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan dan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu jadi pegangan atas hidup kami. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda diberkati oleh renungan pagi Word of Wisdom, silakan Anda bagikan kepada orang lain dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Tetap bersuka cita, semangat dalam Tuhan, Tuhan ada buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.